Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu yang tua dan yang muda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Rabu 8 Syawal 1445 bersamaan dengan 17.04.2024 kita dapat kembali ke halaqah ilmu Pondok Sungai Durian dengan kitab kita Thimarul Jannah. Apa nama kitab kita? Thimarul Jannah, maknanya buah-buahan syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, kata ya Allah, jadikan kami sebagai warga syurga yang engkau redai. Sambungan kita setelah kita bercuti panjang di muka surat 89. Buka pelajar yang ada kita muka surat 89. Kita akan belajar insya-Allah beberapa adab akhlak yang terpuji yang sepatutnya ada kepada setiap muslim yang cintakan kepada Allah, yang cintakan kepada Rasul, yang cintakan kepada syurga dan yang menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelajar sekalian, tengok kitab kita muka surat 89. Muka surat 89. Faslun, wa alayka bil hubbi fillah wal bughd fillah. Fa innahu min awsaq ural iman. Dan ke atasmu, mana Tuan Syekh ni kalau dia kata dia guna perkataan dan ke atasmu tu, maksudnya menjadi kewajipan kepada kita, iaitu al-hubbu fillah, kasih, cinta, sayang kepada saudara kita kan Allah. Kenapa mu sayang kepada dia? Sebab dia orang beriman, sebab dia orang soleh, sebab dia orang muslim. Jadi kita sayang kepada dia kerana apa? Kerana dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kita sayang kepada dia sebab dia bagi projek yang kita, bukan sebab dia bodek kita, bukan sebab dia macam-macam sebab keduniaan. Lah, kita sayang dia kerana Allah Azza wa Jalla. Manakah dalil kena sayang? Ha ni, tulis kita. Maaf, dan marah kerana Allah. Dia kata al-bughdu fillah, kita benci kepada orang ni bukan sebab dia tu muslim, sebab perangai buruk dia. Di antara perangai buruk apa dia? Tak solat, tak puasa, apa lagi? Curi hak orang, suka mengata orang, bully orang, termasuk juga perangai buruk wanita-wanita, tak untuk aurat. Ini semua kita marah kepada perbuatan dia, kita tidak benci kepada dia sebagai seorang muslim. Tulis di kitab tu. Mana kata al-bughdu fillah, kita benci kepada perbuatan orang tu. Kita bukan benci sebab dia muslim, kita benci kepada dia seorang muslim yang tidak ikut peraturan, yang tidak ikut syariat Allah Azza wa Jalla. Manakah dalil? Nah, tengok. Maka bahawasanya setengah daripada yang lebih teguh tambatan iman. Dia kata, Tuan Syekh ni kata, fa innahu min awsaqi ural iman. Al-hubbu fillah, kita sayang orang kerana Allah dan kita benci orang tu kerana Allah, termasuk dalam satu apa ni, tambatan iman yang kuat. Mana nak tanda orang ni kuat iman tak kuat iman? Dia sayang kepada orang kerana Allah, dia benci bukan Allah. Tapi kalau sayang kerana nafsu, kenapa mu saya dia? Dia bagi projek kat saya. Nah. Dia apa lagi? Dia suka bodek saya.
garis, dia comel. Ha, ini tak boleh. Kita sayang pada dia kerana Allah. Kenapa mau benci dia? Sebab dia tak bodek saya. Lah. Ha, jadi kita kata dalilnya, dan sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana lafaz dia ni lain, tuan syekh kita ni dia tak terikat dengan lafaz dalam kitab hadis. Jadi ana tulis, ana bawa lafaz yang lebih sahih. Tulis pelajar ya. Anil Bara bin Azib, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Tulis mula lafaz dia. Inna awthaqa ural iman, di antara keteguhan iman seorang itu, an tuhibba fillah, kamu sayang kepada orang itu kerana Allah. Wa tubghida fillah, membenci juga kerana apa? Kerana Allah. Tulis hadzal hadis rawahu Imam Ahmad, rawahu Ahmad, kata di muhaqqiq dia sanad hadis ni hasan, sanad dia hasan. Baik, maka apabila engkau kasih akan seorang hamba yang taat bagi Allah kerana keadaannya yang taat, kita sayang orang ni sebab dia taat kepada Allah, sebab dia orang soleh, sebab dia orang baik, kita pun sayang dia. Dia bukan keluarga kita, dia bukan anak-anak kita, tapi kita sayang dia kerana dia taat kepada Allah. Dan engkau marah akan seorang hamba yang derhaka akan Allah kerana keadaannya yang derhaka, tidak kerana tujuan yang lain. Kenapa awak tak suka dia tu? Sebab dia tak solat. Nah, kenapa mu tak sayang dia? Sebab dia suka isokok. Aik, lain macam bunyi tu. Nah, ada ke ayah? Ayah hawa-hawa ni isokok ada? Ha, macam mana kita nak marah ke tak marah? Kita marah wokok dia, jangan marah dia. Ayah kena sayang. Wokok dia kita marah. Jangan mu getes kan. Nah, mu nak tahu dia marah tak marah sebenarnya. Ya? Mu ambil sebatang isak depan dia. Dia kata tak boleh ni, tak baik. Dah ayah tu baik sangat. Aku nak aku. Ada berani? Beranilah, berani sepak dia ayah mutak tanggungjawab aku. Yang pentingnya kita mar, kita tak suka dengan orang itu sebab maksiat dia. Bukan tak suka dengan sebab dia itu sebagai seorang muslim. Maka engkau itu daripada mereka yang kasih pada Allah dan marah pada Allah yang sebenar. Kita boleh tingkatan. Tulis. Letak silap. Tulis nombor satu. Letak nombor satu di awal tadi. Adab yang pertama yang kita nak belajar ini, kasih kerana Allah, marah kerana Allah. Nah, itu nombor satu. Letak nombor dah. Kita ada nombor banyak ni. Nak sapa ke habis bab ni mungkin dalam 20 lebih. Ataupun 20 lebih. Ciri-ciri, sifat-sifat yang baik yang kita kena belajar. Kena belajar adab. Sama juga orang bukan Islam. Allah tak suruh kita benci kepada dia tu, tapi kita tak suka kepada kekufuran dia. Kita tak suka kepada syirik dia. Ada orang bukan Islam baik ya. Ada tak kawan-kawan kita, member kita, friend kita baik ada? Non muslim. Ada. Baik dia. Rajin beri coklat awak di sekolah. Coklat pun dah pilih-pilih ke dah? Tapi kita tak suka agama dia. Walaupun begitu, kita boleh berkawan dengan dia. Kecuali orang yang menentang Islam secara direct, itu tak boleh. Dengar ni. Dan apabila tiada dapat engkau pada hati engkau kasih bagi ahli kebajikan kerana kebajikan mereka itu. Tak ada lah hati kita ni sayang korang ni. Walaupun dia baik, dia warak, dia juruh, dia soleh, tapi kita tak suka dengan dia. Bapa tak suka? Sebab dengki, apalagi punca hasad, itu semua tu perbuatan syaitan lah. Kenapa kamu tak suka dia? Dia baik. Sebab dengki. Punca kerusakan manusia ni dengki, hasad dia panggil. Dan benci akan kejahatan kerana kejahatan mereka itu. Kita tak benci kalau orang maksiat, bahkan kita puji pula. Macam sekarang ni, setengah orang ni duk puji ke ahli-ahli maksiat. Tak kira lah.
apa jenis ahli maksiat ni, pelakon, hok tak tutup aurat pun kita sayang. Tahi bintang, bintang filem ke tahi bintang? Tahi bintang ya sebenarnya. Bintang-bintang ini sahabat Nabi, ashabi kan nujum. Nah, kita sayang pada orang ni. Lah, itu tanda apa? Kita tak benci kepada ahli maksiat dengan maksiat dia. Mereka itu, maka ketahuilah bahawasanya engkau itu dhaiful iman. Tanda orang itu iman lemah, tak benci pada maksiat. Sekarang ni para jemaah sekalian, kita tengok benda maksiat, benci ke tak benci? Kau pasal nak gerak ketek? Berasa benci? Alhamdulillah, ada iman. Di antara doa, tulis doa ni. Di antara doa maksur yang kita kena baca, ikut semua. Allahumma, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-asyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, curahkanlah ke dalam hati kami keimanan dan masukkan hati kami benci kepada kekufuran, kejahatan, maksiat, dan jadikan kami hamba-Mu yang baik. Ingat ada doa ni. Ha, kena ingat. Allahumma hab, nanti kita tulis besar tulis. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ini kita minta Allah Taala curah dalam hati kita ni benci pada mungkar dan maksiat. Masalah kita sekarang ni, kita benci kepada orang bukan sebab dia tu tak baik, sebab dia bukan orang kita. No. Sebab dia bukan geng kita. Tak boleh. Kita sayang kepada orang bukan sebab dia baik, tapi sebab dia geng kita. Alah. Itu dia panggil asabiyah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Letak nombor dua. Sifat akhlak ataupun adab yang kedua dalam kitab kita ni. Wa alayka bi musahabatil akhyar wa'tizalil ashrar wa mujalasatis salihin wa mujanabatiz zalimin. Letak dah nombor dua. Dan ke atas engkau, makna tanggungjawab kamu, hei para jemaah, bersahabat. Ha, tulis. Tak nampak tu ke? Tulis sa ha sad ha bata. Beki kita tu. Lama mu klik macam bosoh. Tak tahu gapo sahabat. Jangan sahabat. Bersahabat akan ahli-ahli kebajikan. Kita nak berkawan, nak cari member, nak cari partner, nak cari gawe. Ada juga cari gawe. Dah lalu. Cari hak baik, cari yang soleh, cari yang solihah, cari hak juru, cari hak hak baik lah yang penting. Dan hendak engkau bersahabat dengan ahli-ahli kebajikan, orang-orang yang baik, orang yang soleh. Dan mengasingkan, yakni menjauhkan diri daripada ahli kejahatan. Jadi orang-orang tak baik, tak juru, kita jangan kawan rapat dengan dia. Kenal dia tak apa, tapi nak kata bersahabat tu jangan. Wa mujalasah. Wa mujanabatuz zalimin, dan mengasing daripada kejahatan, dan bersekududukan, maknanya bercampur, tulis itu. Bercampur dengan orang-orang yang soleh. Mana orang yang suka belajar, suka ibadat. Kalau bercakap agak tak memaki orang, tak mengata orang, kita duduk situ. Wa mujanabatuz zalimin, dan menjauhkan diri daripada orang-orang yang zalim. Orang zalim jangan duduk dekat dia. Tulis pelajar. Setiap pelajar kena ada pensel, eh.
beli pensel ni. Ni pensel ni mudah ni, pensel. Pensel pecik dia panggil ni. Nah. Kita orang tua pakai pensel lagi. Tulis zalim ada dua kategori. Zalim dua kategori. Yang pertama zalimul li nafsihi, orang yang menzalimi diri sendiri. Zalim siapa? Dia zalim ke dia sendiri. Lagu mana? Dia tapak muka dia. Dia pecek hidup dia. Lah. Zalim diri sini. Yang pertama sekali, kalau orang kafir dia buat syirik. Nah, itu zalim diri. Kezaliman yang paling besar sekali, inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling besar sekali, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil kezaliman yang paling besar. Zalim yang paling besar, syirik. Yang kedua, orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, dia orang beriman tapi dia buat dosa, maka orang ini dia orang zalim. Sebab apa? Sebab dia mengundang kemurkan Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan nanti dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Jadi yang kedua, tulis. Yang kedua, zalim kepada makhluk. Dia ngenak orang, dia curi orang, dia tampar orang, dia maki orang, itu dia panggil zalim pada makhluk. Maknanya kita ni kena jauhkan diri daripada segala jenis kezaliman. Sama ada orang zalim sendiri, orang ahli maksiat, ataupun orang yang zalim kepada orang lain dengan melakukan kezaliman, penindasan. Manakah dalil? Dalil dianya, tengok hadis. Hadis, tulis hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u, tulis, al-mar'u ala dini khalilihi. Tulis boleh, yang pandai tulis imlak tulis. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya, setiap orang itu mengikut gaya hidup kawan dia. Mengikut gaya hidup, cara beragama kawan dia. Kalau agama apa ni, sahabat dia tu cinta kepada sunnah, kita nampak. Dia kuat ibadah, zikir-zikir dia pun ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulut dia tak lepas daripada perisai Muslim. Nah, ni duk cari buku hop pelik-pelik. Buku senjata apa dia tak pakailah. Mengapa lagi ni kitab-kitab bomonya apa belaka? Lah. Kita kata senjata mukmin, senjata perisai Muslim, ini di antara kitab kita. Tapi kalau di saling dengan orang-orang kaki ya, itulah hidup dia. Suka buat benda mungkar, maksiat, na'udzubillah. Maka Nabi kata, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka adalah seorang kamu tengok, siapakah orang yang dia nak berkawan. Siapakah orang yang dia nak bersahabat. Ada riwayat Imam Ahmad kata, falman yukhalit, orang yang dia nak bercampur itu siapa. Tulis hadis Abu Hurairah ni, rawahu Imam Ahmad dalam Musnad, sanad dia baik, sanad dia baik, alhamdulillah. Tulis nombor tiga. Dan ketahui olehmu bahawasanya mukhalatah, tulis mukhalatah. Ana suka guna Arab ni supaya pelajar-pelajar kita tahu istilah. Istilah ini digunakan oleh ahli tasawuf, dia panggil mukhalatatu ahlil khair. Dan ketahui olehmu bahawasanya bercampur gaul dengan ahli-ahli kebajikan, orang-orang yang soleh dan sekedudukan, maknanya duduk dalam majlis-majlis itu, akan menanamkan ia pada hati kasih akan kebaikan. Mana kita duduk dengan orang soleh, kita rasa nak jadi baik. Sebab percakapan dia, nasihat dia, ucapan dia, ibadat dia, kita nampak. Oh, semuanya ikut siapa? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan menolong ia atas mengerja dengan dia. Ha, jadi dia akan tolong kita pula. Dia tengok, eh, tak betul awak ni. Nah, hak sunnah macam ni. Jadi dia betul kita. Seperti bahawasanya bercampur dengan ahli kejahatan. Kalau kita duduk bercampur dengan orang yang tak baik pula, apa jadi? Dan bersekedudukan, maknanya campur dengan buah-buah yang tak baik juga, akan menanamkan dalam hati kasih kepada kejahatan dan suka mengerja akan dia. Maksud itulah pelajar-pelajar kita ni tak boleh. Kalau kita tengok ada kawan-kawan kita yang buat benda-benda tak baik, nah, cabar ya kita hari ni, cabar ya pelajar-pelajar di sekolah agama ke, sekolah dunia ke, sekolah sekular ke, sekolah gawa ni. Satu penyakit gila handphone, satu lagi penyakit duk isap rokok wek dia panggil. Ha, ni bahasa penyakit. Ni penyakit berlaku ni. Penyakit maksiat baru ni. Jadi kita kena tengok, kalau kawan-kawan kita hok nakal, kaki ponteng, kaki buat benda-benda gini, jangan duk kawan dengan dia. Bagi repot senyap-senyap kau ustaz. Eh, kau wadan. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah. Apa tak boleh ya? Baiklah. Dan juga bahawasanya mereka yang bercampur gaul akan satu kaum ialah yang lebih kasih akan mereka itu, sama ada mereka itu ahli kebajikan atau ahli kejahatan, dan bermula seorang itu serta mereka yang ia kasih di dunia dan akhirat. Ha, tulis hadis. Tulis hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Al mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dibangkit di akhirat esok bersama dengan orang yang dia suka. Eh, atas dunia ni mu sayang ke siapa? Sayang kepada orang soleh, sayang kepada ahli ibadat, sayang kepada orang yang cinta kepada sunnah. InsyaAllah di akhirat esok kita bangkit bersama mereka. Tapi kalau atas dunia ni suka kepada ahli maksiat, ahli duk yoya-yoya ya, nah, ahli duk main TikTok kau. Oi, yaya tahun ni syaitan berjaya mengeluarkan dua versi video. Tahu? Satu video alamak. Ha, tengok dah video alamak. Aku tengok buat alamak. Eh, makcik-makcik tua dah. Berjalan apa ganja lutut nyonyek-nyonyek juga. Eh, bala. Bala ke tak bala eh? Bala. Eh, bala tak bala pun tengok mak mereka tak? Kemok dia pun lopak juga kan. Versi sah lagi ni, nyanyi apa dia panggil sah lagi ni, enggak apa-apa yang betulnya dia panggil tok nenek dia suruh nyanyi sekali lagu alamak. Habis orang tua kapur punah janin, habis nyemunuh dia anak cucu hok balik di bandar berat-berat penyakit. Ha, ini dia panggil talbis iblis, permainan syaitan sempena hari raya tahun ni. Ha. Allahuakbar. Kita tengok video ni. Orang nak kata tak kenal. Moga orang buat video dah. Tapi kak, di sekolah tu buat juga cikgu-cikgu apa. Allahuakbar. Tulis kata-kata hikmat orang Arab tulis. Tulis kata, hok pandai aku Arab tulis. Iza kana rabbul baiti, idza kana rabbul baiti bidduffi dhariban fashimatu ahli albaiti arraqsu. Kalaulah tuan rumah tu duk pukul gendang, mana ahli rumah dia duk nyak duduk joget. Gitulah. Mana kalau cikgu-cikgu apa duk melopak juga, anak murid dia negak jawab. Kalau peringkat pemimpin ni bertaraf orang besar-besar, kita tak sebutlah jawatan dia, hanya marah demo. Pas nak suruh rakyat tak menjoget. Manakala ketua besar negara pun tak mudah juga, dia boleh spekar dia nyelopak juga. Jadi orang lain habis. Hok tak tahan hatinya pendakwah ni, ustaz.
Dia panggil ustaz selebriti. Melopak juga, alamat juga. Nah, habislah lah. Jadi biarlah kita hok duduk di kampung ni. Nah, orang kata kolot ke, konservatif ke, tidak moden ke, biarlah. Asal kita boleh nasihat, kita teruskan nasihat. Faham eh? Nasihat kena sampaikan. Jangan lok orang duk main melopak lagi ni. Habis ketuk neneknya kait belaka ni. Punuh. Kita tengok ada video tu, tuk dia malu-malu. Anak cucu suruh lopak-lopak juga orang tua tu. Alah, mujur tak cabut gigi. Nah, duk main ya aja ke bok jatuh gigi mana kok. Baru ya warga gigi molek. Habis. Pada itulah menanam sifatul haya, sifat malu dalam jiwa anak-anak ni sangat penting. Tanam sifatul haya, sifat malu sangat penting. Sebab apa? Sebab bila hilang, dalam hadis Nabi kata, "Idza lam tastahi fasna' ma syi." Idza lam tastahi, tulis itu. Idza lam tastahi fasna' ma syi. Bila hilang rasa malu, membuatlah apa nak buat. Tak ada, tak malu ke manusia, tak malu ke Tuhan, tak malu ke malaikat. Habis hilang sifat malu. Sifat malu di antara sifat yang besar. Karena itulah Nabi, bila seorang sahabat tu sebut tentang malu, Nabi kata innal haya minal iman. Malu nak buat maksiat, malu nak bergedik, malu nak tayang gambar-gambar anak isteri dan anak-anak tak aurat, tanda orang itu mantap iman dia. Kalau duduk menayar gambar bini, untuk aurat pun tayar juga. Duduk melompak bergedik, alamak dengan bini. Nah, dalam TikTok juga kita ada pius cotik atas kepala. Itu tandanya iman kita perlu digilak kembali. Bukan tak ada iman, maknanya kena gilak balik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita. Punca kerusakan itu mari mana? Mari saat inilah. Mari daripada kita bercampur dengan siapa. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang ini, manusia ini akan bersama dengan orang yang dia cinta, yang dia sayang, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu di antara doa kita, kita doakan Allahumma bangkitkan kami di akhirat, di akhirat esok dengan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ha, sambung. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ambil ayat ni buat jadi doa. Ayat berapa? Mana hafal Quran ni? Sebab dia boleh jawab spontan hari ni bijak. Ayat berapa tu? Hai, masalah. Tak. Ha. Kita kena belajar orang hafal Quran tu. Ada kalanya orang hafal Quran dia ingat sekali muka surat. Baris berapa? Oh, bijak. Kita, pelajar kita kena bijak. Jangan tak bijak. Berapa dah kita? 3. Yang keempat. Tulis nombor 4. Letak nombor. Kalau tak ada nombor, kita tak ingat berapa dah kita. Nombor 4. Wa 'alaika birrahmati li'ibadillah wasyafaqati 'ala khalqillah. Tulis. Dan hendaklah engkau mempunyai sifat kasihan belas bagi hamba-hamba Allah. Bila kita tengok orang lemah, kita tolong. Tengok orang perlu bantuan, kita bantu. Itu dia panggil sifat apa? Sifat kasih sayang, rahmat kepada hamba Allah. Wasyafaqati, tulis syafaqati, dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Jadi kita syafaqah ni maknanya hati kita ni mudah terkesan. Bila tengok orang susah kita nak bantu, tengok orang sakit kita tolong, tengok apa saja pun maknanya kita mudah nak suka tolong orang. Pelajar-pelajar kita ni suka tolong orang ke tak? Suka tolong orang tak apa, jangan suka tolong makan orang. Tak. Ha, tolong ambil orang jangan. Suka tolong orang. Dan jadi olehmu engkau itu yang kasihan belas dan kasih sayang, lagi yang menjinak-jinakkan, lagi yang dijinak-jinakkan dia.
Jadi kita kena apa? Hati kita tu tenang dengan kawan-kawan. Orang tengok kita bersuka, dia tu mari dah. Sahabat kita tu mari dah. Jangan tengok sahabat dia, tengok orang tu semua orang pakat lari. Itu dia bukan tu. Oh tu tidak orang baik lagi tu, dia orang gedebe dia panggil gitu. Wahzar, dengar ni. Wahzar dan takut olehmu akan bahawasanya adalah engkau itu keras hati. Kita jangan keras hati, maknanya kasar tindakan kita. Tengok orang apa ni, sedih pun kita tak sedih. Atau yang keji, yang kasar. Jangan. Kita kena sifat bersifat dengan sifat lemah lembut, rahmat, kasih sayang. Jangan duk kasar. Mana dalil? Tulis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis hadis ni dari Usamah bin Zaid, tulis. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Anak kita guna lafaz yang sahih dari kitab hadis. Kalau kita guna dalam kitab ni macam-macam dia nukil daripada kitab. Tulis kitab dia, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Artinya dan sungguhnya memberi rahmat oleh Allah Ta'ala kepada hambanya akan hambanya yang ruhama, yang ada sifat rahmat, kasih sayang, kasihan belas dalam hatinya. Tutup kurungan, tulis hadis ini rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Satu lagi hadis tu hadis yang kedua tulis. Man la yarham la yurham. Anak-anak pasti tidak mengapa hadis ini. Man la yarham la yurham. Terjemah sekali nak dengar. Dengar sikit. Masa dia pastinya lau tak mudah. Kita duduk luar bilik kelas pun dengar. Ha. Man la yarham la yurham. Apa dia? Kata apa yang nak dengar? Sesiapa yang dan mereka yang tidak kasih belas, ia tidak diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Tulis hadis ini rawahul Bukhari, riwayat Bukhari daripada Jarir bin Abdullah. Mana hadis sahih dua-dua tu. Cuma tuan syekh kita dia capur dua hadis. Hadis tu lain-lain. Yang tadi hadis lain, yang ni hadis Jarir bin Abdullah, man la yarham la yurham. Ingat lagi tak? Hadut dia pasti pun ni. Kau tak ingat dah? Ingat lagi? Ingat atau tak ingat? Kena ingat lah, jangan tak ingat. Berapa dah kita? Empat. Itu dia nombor lima. Yang kelima, letak nombor. Allahu Akbar. Yang kelima, wa alayka bi ta'limil jahilin wa irsyadid dallin wa tazkiril ghafilin. Sedap juga. Dia kena baca Quran Arab juga baru. Orang panggil baru jijak, betul tak? Tapi kita ni dia terjemah, dia tak terjemah sepenuh, dia terjemah separuh. Banyak lagi hadis dah ni, ana skip lah. Mengikut dalam kitab jawi kita ni. Kalau tidak panjang pula jadi. Dan kata engkau menjadi kewajipan kepada kita bila kita ada ilmu mengajarkan orang yang jahil. Orang yang tak tahu kita kena ajar. Kita ni kalau kata tak tahu, orang kata, awak ni tak tahu. Marah tak marah? Tak apa marah. Kalau kata mu jahil, marah tak? Oh, celak mata lah. Mu alim. Jadi ada bahasa-bahasa tak boleh guna kepada orang. Kita kata awak tak tahu. Kalau kata mu jahil, marah tak? Oh, celak mata dia. Padahal jahil yang tak tahu tu mana? Supa kau tak supa? Supa ya, tapi level jahil tu tinggi dah. Dia panggil high class. Kebodohan dia tu, tak boleh jahil. Jadi kalau kata tak tahu, rendah sikit.
Dan lagi tak, ni kata ta'lim al-jahilin, naklah kamu kena mengajar orang-orang yang jahil yang tak tahu. Ajar, jangan duduk maki dia, dia ajar dia. Kita kena ajar orang-orang yang tidak tahu. Wa irsyadid dalin, dan menunjuki, membimbing orang-orang yang sesat. Hei, kita tengok dalam kampung kita ni ada orang sesat. Dia tidak beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir dia apa pelik? Dia pusing kepala atau sampai cabut pia. Cabut serban. Ada ke tak ada? Tengok dalam video macam-macam ada lah ni. Oh, zikir cabut pia. Bersalah laki-laki dengan perempuan tanpa bukan mahram. Pakat siung untuk guru dia. Oh, macam-macam. Ini semua ajaran kagut lah kau ni. Kita kena bertegas dalam masalah ni. Ni ada ajaran baru ni pula. Dia bawa pelajar-pelajar dia di kubur tok ayah pakai duk cium batu nisan. Nah, itu semua tu benda karut belaka tu. Nah, kita pergi kubur ayah kita, tok kita, kalau batu nisan dia ada lumung, ada pasir, kita bersih tak apa. Ni batu jenis duk cium batu nisan ni sore-sore mari. Hei, macam-macam. Tengok dalam video ni, jumpa belaka benda-benda sesak atas dunia ni banyak. Jadi kita kena tunjuk, jangan salah ni, orang tak buat lagu ni. Nah, hok sesak baru ni, sesak musim raya ni, pakai baju katun, tengok ke video. Jadi duduk konten atas kubur. Ha, tu kagut lah kau tu. Kalau mari kubur kita ni, kita kubur dia, duduk kubur 3 hari 3 malam. Mana kau? Nah. Nak konten sangat. Kita gali kubur kita tak situ. Mana kau? Kubur ni bukan tempat pergi konten awal. Tempat pergi ingat ke mati. Yang ketiga, wa tazkiril ghafilin, dan kita memperingatkan orang yang lalai. Orang yang lupa kepada Allah, kita peringatkan dia. Saudara, jangan lalai sangat. Kita hidup atas dunia ni tak lama. Kejap lagi kita akan mati. Nah, bila mati kita akan bertemu dengan Allah. Dosa-dosa kita nak pergi ke mana? Nak pergi sembunyi kat mana? Jadi kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, dan takut olehmu, ini amaran, wahzar, dan takut olehmu bahawa engkau tinggal akan demikian itu. Ha, dengar ni. Kita tak buat kerja dakwah, tak berdakwah, tak mengajar, tak pimpin orang. Sebab apa? Sebab mu kata, mu kata ni hujah, hujah karut dia nya, sesungguhnya orang yang boleh mengajar, boleh berdakwah, boleh memperingatkan itu mereka yang beramal dengan ilmunya. Ada tak ada orang cakap macam ni? Kenapa awak tak suruh orang tu solat? Saya pun jahil. Saya pun tak ada ilmu, macam mana kita nak suruh orang? Lah. Kita tahu benda tu benda baik. Suruh orang solat. Tahu tak tahu? Suruh orang tutup aurat, tahu ke tidak? Ada apa tak tahunya? Kerana itulah kata pendakwah. Tulis kata pendakwah. Suruhlah orang buat baik sampai kita jadi baik. Tapi jangan tunggu kita betul-betul baik 100% baru kita nak suruh orang baik. Lah. Bila? Berapa tahun lagi kita nak jadi baik? Berapa tahun lagi? Tak tahu. Lepas tu tak dakwah, tak boleh. Ini Tuan Syekh kata, ini hujah karut. Cuma kalau benda-benda kita tak tahu halal haram, tak bolehlah kita rempuh masuk. Nah, kita kena belajar dulu. Oh, ini mungkar, ini tak mungkar. Ia ni khilaf, dia panggil khilaf kecil, boleh toleransi, tak saya ingkar. Ada khilaf tu besar, kita kena larang. Kita kena bagi petunjuk, bagi nasihat. Ingat boleh. Jangan juga. Jadi jangan guna kata-kata, orang yang boleh mengajar orang ni, dia sudah pandai. Orang yang boleh berdakwah, dia sudah beramal. Sebab kalau lagu ni perangai, tak ada orang lah berdakwah. Kalau orang mari tanya Abu Anas. Mungkin Abu Anas. Abu Anas ni pandai kau? Tak lagi. Warak kau? Tak juga. Beramal semua ilmu. Lepas tu tak boleh mengajar. Itu dia panggil hujah karu. Syaitan nak melemahkan kita daripada berdakwah. Tapi kalau benda halal haram,
hak besar-besar perlu pada majlis fatwa munak cakap juga, itu tak boleh lah. Itu tidak boleh. Baiklah. Dan aku tidaklah seperti demikian itu. Atau bahawasanya aku bukan ahli bagi menunjuki nak ajar orang saya bukan ahli, kita kata salah. Jadi itu salah. Dan kerana bahawasanya, tulis itu, kerana bahawasanya mengajar menunjuk orang itu perangai ulama-ulama besar. Kita ni orang tak besar, tadi tak dihajar. Lah, kita ajar sekadar yang kita mampu. Kita ajar sekadar ilmu yang ada pada kita boleh. Kata Tuan Syekh. Wa hadza kulluhu minasyaitan. Dan bermula sekalian hujah tadi, hujah yang melemahkan kita nak berdakwah. Hujah yang melemahkan kita daripada mengajar, daripada mengajar orang, itulah hujah mengacau daripada syaitan. Syaitan tak pernah kita berdakwah. Maka bahawasanya mengajar dan memperingatkan tazkirah itu daripada jumlah beramal dengan ilmu. Kita ajak orang itu, kita beramal dengan ilmu kita. Dan ulama-ulama yang besar, tidak jadi mereka itu ulama yang besar melainkan dengan limpah kurnia daripada Allah, dan beramal dengan taatnya, dan menunjuki, mana menunjuki, mana berdakwah mereka itu akan hamba Allah kepada jalan Allah. Jadi orang nak jadi pendakwah yang hebat, nak jadi ulama besar, dia kena ajar orang dulu, dia kena dakwah orang, baru dia naik taraf. Dan apabila tidak adalah engkau itu ahli, maka tidak ada bagi engkau terjalan kepada dapat ahliyah. Manakala kita kata kita tidak dakwah, kita nak tak boleh jadi pendakwah dah lah. Melainkan mengerjakan kebajikan dan menyeru kepadanya. Dan sesungguhnya, kecelakaan pada dakwah dan menyeru kepada lain daripada yang sebenar. Innama syu'nu fid da'wah wa du'a ila ghairil haq. Maknanya, tulis itu, kecelakaan ataupun kerusakan yang berlaku kalau kita ajak orang buat benda tak betul. Itu tak boleh lah. Jadi alhamdulillah, tamatlah kita lima adab yang baik dalam siri yang pertama dalam perkara-perkara adab. Ingat balik, adab yang pertama, cinta, benci kerana Allah. Adab yang kedua, apa dia adab yang kedua? Musahabatul akhyar. Kita kena bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang juruh. Adab yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang taat, yang baik. Adab yang keempat, kasihan belas, bersifat rahmat kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Adab yang kelima, mengajar, berdakwah, bertazkirah, mengajak orang kepada kebaikan. InsyaAllah, adab yang keenam, kita akan sambung pada hari Rabu minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.